Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat tani Indonesia. Teman-teman sahabat karya tani dimanapun berada. Kali ini kami mau panen alpukat di Kecamatan Ringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Nah, ini untuk alpukatnya, varietas alpukat peluang. Pemilik pohonnya namanya beliau Pak Royo, ini pemborong buah alpukat juga, pemborong sekaligus petani alpukat juga ya. Nah, beliau luar biasa sekali. Dan mengenai harga untuk alpukat yang satu ini, kami beli dengan sistem kiloan. Harga saat ini kami beli dengan harga Rp22.000 ya. Rp22.000, nanti mau dapat seberapa, teman-teman ikuti terus kegiatan kita. Posisi pohon saat ini sedang berbuah yang sudah lumayan besar, dan ada juga buah yang masih kecil-kecil seukuran ibu jari ini. Dan oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita panen alpukat peluang. Kami sudah dapat beberapa buah ini. Nah, ini jumbo sekali teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, dan sayang sekali ada satu biji. Jadi menurut saya alpukat ini masuk di grade market, hanya saja ini tadi patah untuk ke bagian tangkainya, terlepas dan terluka seperti ini, jadi nggak masuk di grade market ya. Oke, kita petik untuk alpukat peluang yang ada di sebelah sini. Oke, kita ambil buahnya. Jadi kemungkinan ini akan dipetik semua untuk ke buah alpukatnya, hanya saja nanti ketika sudah di bawah itu akan kami sortir lagi ya. Akan kami sortir lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hati-hati dari satu biji saja, karena tangkai terlepas saja itu harganya sudah beda jauh dengan yang tidak terlepas. Jadi harus benar-benar hati-hati. Penek pitik iwe. Ajeng nganu penek. Oh, nggih mboten menawa. Nggih, nggih. Nah, jadi pemilik pohon yang akan panjat untuk alpukatnya. Nah, suasana hujan-hujan gerimis seperti ini teman-teman, nggak apa-apa, tetap semangat panen alpukat peluang di kurang lebih sekitar 800 mdpl. Wah, mantep ini. Sip, pertile. Dalam? Pertile januki. Nggih. Insya Allah buatan deh, aman lah insya Allah. Nah, oke teman-teman, saya bagian penangkapnya saja. Oke. Oke. Ish, mantap teman-teman. Nah, beliau Bu Royo teman-teman yang membantu proses pemetikan alpukat. Nah, panen alpukat peluang teman-teman. Dek, niki usia pohonnya pinten tahun niki, Dek? Pohonnya niki pinten tahun niki? Yo nek saiki ya nek 5 ya, Pak. 5 tahun. 5 tahun. Pun medal ping pinten, Dek? Ping 3. Oh, jadi usia pohonnya kurang lebih sekitar 5 tahun, sudah berbuah 3 kali. Dan ini kali ketiganya panen alpukat peluang di usia pohon sekitar 5 tahun. Oh, luar biasa teman-teman. Jadi buah pertama itu dipanen dapat 100 kiloan untuk ke buah pertamanya, dan ini untuk buah yang masih seukuran ibu jari, banyak banget itu di atas. Semoga saja tidak rontok dan jadi sampai buah, di kondisi buah sudah tua nanti ya. Gatuk deh.
Tengah gede tak udah nih. Enggak sama nek coplok ulo. Iya. Nek coplok mampet tadi ya. Nek ini ya gampang. Oke. Oi. Nah, ini gue di nganu betul sengket mau di nganu gantol betul sengket. Kira anu. Sia siji sing ora do sengket. Sing sakit betul sengket sih, mangke sih. Sakit betul sengket mangke. Oh, nggih enten anu nih. Oke, teman-teman. Udah dapat satu keranjang ini, teman-teman. Nah. Ini udah dapat satu keranjang. Mantap. Gede. Wah. Mantap. Buka peluang. Nah, oke, teman-teman, sahabat kreatif ini, proses pemetikan sudah selesai dan ini adalah keranjang ketiga, dapat tiga keranjang ini dalam satu pohon karena buahnya untuk ke musim kali ini tidak lebat ya, dan untuk kondisi buah yang masih kecil-kecil yang saat ini masih seukuran ibu jari yang lebat. Nah, ini saatnya kita masuk di proses sortase. Kita akan sortir mana yang masuk market dan mana yang enggak. Nah, ini jadi yang seperti ini enggak masuk ya, teman-teman. Namun harus tetap dipangkas. Nah, untuk gagangnya harus tetap dipangkas seperti ini. Nah, ukuran buah yang segini masuk. Ini sekitar 7 on ini. Oke, yang sudah terlepas untuk tangkainya tidak masuk di grid market, jadi masuknya di grid pasar, harga beda. Oke, kita sortir lagi ya. Ini masuk. Nah, ini teman-teman, mantep ini alpukat peluang atau alpukat pangeran ya. Guys, mantap Jawa teman-teman. Ini panen alpukat peluang usia pohon 5 tahun berbuah 3 kali. Istimewa sekali, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke pemangkasan tangkai atau gagang buah. Sekalian kita sortase. Nah, ini di sebelah sini tadi beliau pemilik pohon ini juga sudah panen untuk alpukat kendilnya, kurang lebih ada sekitar 50-an kilo. Namun kondisi buahnya tidak jumbo karena menurut saya ini adalah kekurangan nutrisi untuk ke pohon alpukatnya, dan tadi kami tidak ikut proses pemetikan alpukat kendilnya, jadi kami tidak bisa menganalisa seperti apa kondisi tanah dan juga seperti apa perawatan atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki produktivitas alpukat kendil yang berada di sebelah sana ya. Mantap. Ini sing bener keleng iki, Mas. Dalem? Warna loro apa warna siji iki? Niku warni kalih. Ah, sing niku nganu kendil niku. Sing nggih. Nggih, sing tak di, nganu tak pisah niku. Oke, teman-teman. Proses sortasenya sudah selesai ini. Dan untuk buah yang reject parah itu tidak kami jual, meskipun masuk di grid pasar itu tidak kami jual karena takutnya pelanggan kami kecewa juga ya. Dan tadi dari pohon alpukat peluang yang kami petik ada kurang lebih sekitar 30 sampai 40% yang masuk di grid market ya. Yang lainnya masuk di grid pasar. Oke, enggak masalah. Dan oke, mungkin itu saja yang bisa kami bagikan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Salam lestari, semangat menghijaukan bumi pertiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.